Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Kamu berada dalam keadaan sihat. Dannya hari ini kita nak berkenalan dengan audio mixer. Audio mixer pada dasarnya adalah sebuah alat untuk kita mengadun pelbagai bunyi yang kita masukkan ke dalamnya dan kita mixing bagi jadi satu hasil akhir yang akan dikeluarkan di speaker. Macam mana mak-mak kakak kita atau siapa-siapa yang nak buat kek tu, dia ada mixer, yang mana mixer tu juga untuk mengadunkan pelbagai jenis tepung, gula, telur dan sebagainya menjadi satu. Untuk audio mixer, dia mengadun bunyi. Jadi kita berkenalan untuk di tempat yang pertama yang perlu kita kenali. Di sini adalah pedal untuk menaikkan volume-nya. Di sini adalah section EQ. Dia ada, kita dapat sikit, kita ada low ataupun bass, mid frekuensi tengah dan juga high frekuensi tinggi. Yang ini biasa orang kata kalau orang kampung mari untuk mengeluarkan bunyi tweeter. Di sini pula adalah gain. Gain ini adalah support volume. Kalau kita dah tolak volume sampai kosong, bunyi tak cukup kuat, so kita boleh angkat lagi volume. Pan ataupun panning. Panning ni untuk menentukan ke arah kiri ataupun kanan kita nak hasil tu keluar di speaker kita. Panning okey ni. Di section ini juga adalah ada auxiliary bertujuan untuk menghantar signal kepada power amp untuk dikeluarkan pada speaker pilihan kita, dan ini adalah untuk effect. Yang ini adalah mute button. Peak ni apa? Sekiranya peak ini menyala, bermakna signal yang masuk ke channel ini telah melebihi daripada paras yang ditetapkan. Okey, di atasnya pula kita ada bahagian input, yang mana kita boleh menggunakan untuk memasukkan mic ataupun peralatan audio bunyi daripada laptop, handphone dan sebagainya. Yang ini jenis dual. Apa maksud dual? Dual ialah kita boleh menggunakan connection SLR sebegini yang ada 3 pin, ataupun tuan-tuan juga boleh menggunakan okey jack, mono jack. Okey, kita tunjuk, kita buktikan. Okey, dia boleh masuk, dan ini untuk SLR pun dia boleh masuk. Jadi kedua-dua jenis boleh diguna pakai. Alright. Nah, ini adalah section input. Ini input. So di sini adalah button phantom power. Sekiranya tuan-tuan menggunakan microphone condenser, microphone condenser tak nak masuk bateri dekat dia, ataupun tak ada phantom power supply, tuan-tuan boleh tekan saja button ni. Apabila lampu ini menyala, berpada kuasa phantom 48 volt telah dialirkan ke mic condenser tuan-tuan dan puan-puan. Alright, kita sampai di ini semua section input. Dan di sini adalah section. Di sini dua ni adalah, yang ini untuk butang untuk memilih efek yang kita nak guna. Yang ini adalah parameter dia. Okey, efek-efek yang ada dalam mixer ni, kita boleh tengok kita ada room reverb, chamber reverb, fall reverb, macam-macam ada ni. Karaoke ada, delay ada, flanger, chorus, pingpong tu. Pingpong ni dia ala-ala echo. Pingpong ni ala-ala echo. Chorus ni biasa kita pakai untuk gitar, dan flanger pun sama untuk gitar. Okey, di bawah ni adalah master untuk, yang ini untuk kita hantar effect kepada auxiliary. Yang ini volume master untuk out. Kat sini kita ada out kan? Okey. Yang ini master untuk effect. So kalau butang ni tak bawa, effect belum tentu keluar dekat sound system kita lah. Yang ini phone output mana untuk kita monitor kita sendiri. Kita boleh masukkan kita punya headphone ataupun earphone ke ni. Dan ini volume untuk MP3. Alright, kita tengok ke atas. Yang ini adalah lokasi main output yang menggunakan XLR Premier untuk output ke power amp. Yang ini yang menggunakan output juga, main output untuk ke power amp juga, tapi menggunakan jack. Di sini adalah output untuk phone ni, maksudnya headphone ataupun earphone kita. Yang ini port untuk output ke power amp untuk auxiliary ataupun ke monitor speaker kita. Di sini ada port USB. Untuk mixer ni, port USB ni boleh berfungsi sebagai media player, yang mana kita tuan-tuan boleh masukkan pen drive sini dan akan display lah, dan playback lagu akan boleh dimainkan. Dan kita akan menggunakan volume dia yang ini.
ataupun tuan-tuan boleh gunakan USB to USB cable untuk menyambung ke laptop tuan-tuan, sama ada untuk tujuan playback lagu masuk ke mixer ini ataupun tuan-tuan nak buat recording di sini pun boleh menghantar pada laptop tuan-tuan. Di bawah sini pula ada lagi satu section EQ yang kita panggil graphic equalizer, yang mana berbanding dengan di sini merupakan parametric equalizer. So parametric equalizer ini adalah sekumpulan frekuensi-frekuensi yang telah ditetapkan mengikut high, mid dan juga low. Berbanding dengan graphic equalizer, graphic equalizer menumpukan tepat pada frekuensi-frekuensi seperti 80Hz, yang ini khas untuk 160Hz, yang ini 430Hz, 1kHz, 2.5kHz, 5.3 dan juga 10kHz. Okey. Ini untuk EQ yang simple lah. Kita ada 7 band sini. Kalau kata EQ kita pakai yang external, ya dia boleh ada yang sampai ada yang 15, ada yang 31 band. Dan sini adalah signal yang akan keluar. Kita boleh tahu sebanyak mana signal, dan untuk panduan signal ni sepatutnya tidak boleh lebih daripada kosong. So kalau dia main dekat kosong ni just naik, jangan sampai peak. Bila peak ni akan jadi apa, kadang-kadang sound akan crack keluar dekat speaker. Yang ini adalah master volume. Jika tuan-tuan tak angkat sini, satu volume pun, satu bunyi pun tidak akan keluar. Tidak ada signal akan masuk power amp dan speaker tuan-tuan tidak akan berbunyi. Itulah panduan ringkas kita ringkas berkenaan dengan audio mixer pada hari ini. Jangan lupa follow, like dan share.